Jadi di sini aku mau menjelaskan ke kalian ada produk terbaru dari Eversign, yaitu Eversign Treasure Glow Duo. Jadi ini adalah bundle mereka. Ada dua produk. Ayo kita buka apa isinya ya. Tada, isinya ada dua. Jadi yang pertama itu ada Eversign Fruit Mix Willow. Ini adalah Peeling Glow Serum. Sedangkan yang kedua ini adalah Eversign Beauty Bakuchiol 2%. Jadi ini ada dua produk. Ini kalian bisa pakai untuk mendapatkan hasil wajah yang glowing. Nah, jadi yang pertama aku bakal membahas yang Pure Bakuchiol 2%. Jadi ini tuh pure, isinya tuh 2% bakuchiol. Dan berbeda sama produk-produk lainnya, kalau yang punyanya Eversign ini katanya tuh terbuat dari water base. Jadi kalian gak usah takut, karena ini tuh penyerapannya tuh bagus banget. Jadi bisa dipakai untuk berbagai jenis kulit. Kulitku sendiri tuh sebenarnya berminyak, tapi karena pakai ini gak tambah berminyak, jadi ini tuh benar-benar bagus banget. Nah, sekarang aku akan buka, kasih tahu ke kalian teksturnya. Nah, ini adalah pump-nya. Jadi modelnya pump gitu ya. Coba aku taruh di sini. Nah, karena dia itu pure bakuchiol, jadi ini tuh nggak cair-cair banget, agak kental karena memang dia itu nggak pakai apa-apa selain bakuchiol sama ceramid kalau nggak salah. Nah, ini adalah hasilnya setelah diratakan. Kalian bisa lihat sendiri kalau ini cepat banget menyerap, dan juga dia tidak membuat kulit itu jadi berminyak atau terkesan berat gitu. Nah, mungkin diantara kalian masih bingung sebenarnya apa sih bakuchiol. Jadi aku jelasinnya, kalau bakuchiol itu merupakan pengganti dari retinol, karena mungkin kalian tahu retinol itu semacam anti-aging yang juga bisa untuk meningkatkan skin barrier kulit dan juga untuk meningkatkan, menyembuhkan jerawat atau bekas jerawat. Nah, ini tuh sama, bakuchiol tuh sama seperti retinol, tapi dia itu kandungannya lebih bagus. Maksudku lebih bagus itu lebih calm, jadi bisa dipakai oleh siapa aja, bahkan termasuk ibu hamil sama ibu menyusui juga bisa. Nah, sementara pure bakuchiol ini selain menghilangkan jerawat, dia juga menghilangkan bekas-bekas jerawat, dan dia juga merangsang skin barrier. Nah, selain itu produk ini juga mengandung ceramid. Nah, ceramidnya ini yang nano actomon ceramid, jadi ini bagus banget untuk menjaga skin barrier kalian. Nah, ini klaimnya jika dipakai 2 minggu bakal lebih baik lagi kulitku. Aku sendiri sih sudah pakai ini selama 2 minggu dan menurutku ini memang bagus banget. Mungkin bagi kalian yang masih takut pakai bakuchiol, bisa dipakai percobaan 1 minggu sekali atau 2 kali seminggu. Aku sendiri masih pakai 2 kali seminggu, dan kalau misalnya aku sudah berani, aku bakal coba pakai 3-4 kali seminggu. Karena memang kulitku sensitif, jadi aku agak hati-hati pakainya, tapi memang ini tuh bagus banget. Nah, produk yang kedua yang bakal aku kenalin ke kalian itu adalah Eversign Fruit Mix Willow. Jadi ini itu adalah Peeling Glow Serum. Nah, mungkin kalian sudah nggak asing dengan Peeling Glow Serum. Jadi adalah serum yang mengandung AHA dan BHA. Nah, berbeda dengan Chemical Exfoliation Serum yang lainnya, kalau yang ini Eversign ini, jadi dia itu mengandung chemical exfoliation yang alami dari tumbuhan. Jadi AHA-nya itu ada dari 5 tumbuh-tumbuhan. Sekarang aku mau tunjukin ke kalian tekstur dari serum ini. Jadi bentuknya itu pakai pipet supaya lebih mudah. Jadi teksturnya nggak terlalu cair, juga nggak terlalu kental, berbeda sama yang bakuchiol tadi karena memang pure. Jadi dia ini kandungannya terbuat dari tumbuh-tumbuhan alami. Aku bakal tunjukin ke kalian teksturnya seperti ini.
Nah, ini warnanya bening dan nggak ada wanginya sama sekali, jadi beneran alami. Seperti yang baku ciol, ini tuh juga mudah banget diratakan dan juga mudah banget menyerap. Kalian lihat, nggak membuat tanganku berminyak atau kelihatan mengkilap banget gitu kan ya. Jadi ini tuh cocok banget buat pemilik kulit berminyak seperti aku. Nah, apa bedanya sih sama yang AHBA, yang merek-merek lain? Nah, aku sendiri kalau pakai yang ini itu tidak stinging karena dia memang bahannya itu dari 5 fruit mix alami dan dia itu langsung auto glowing gitu. Jadi efeknya itu kalian bisa lihat secara instan. Kulitku jadi jauh lebih lembut dan juga lebih halus. Selain itu, kemerahan di wajahku itu jadi berkurang, jauh lebih berkurang. Nah, jadi sifat dia sebagai serum AHBHA itu yang AHA itu adalah mencegah perkembangbiakan bakteri penyebab jerawat supaya tidak memperparah jerawat kita. Sedangkan yang BHA itu dari willow bark dan juga kokos. Jadi dia itu untuk menguatkan skin barrier dan juga mengurangi aktivitas jerawat serta menghaluskan kulit. Nah, aku sendiri juga suka banget pakai ini. Kalau pakai ini tuh aku nggak tiap malam, jadi masih aku selang-seling sama yang baku ciol itu, karena yang baku ciol itu agak, maksudnya tuh lebih keras ya. Jadi aku pakai yang baku ciol 2 kali seminggu. Nah, jadi kalian gak usah khawatir karena 2 produk ini itu certified ingredient dan dia itu sudah ada BPOM-nya dan juga sudah halal MUI. Nah, aku merekomendasikan 2 produk ini, yaitu Treasure Glow Duo dari Evershine ini buat kalian yang sedang mencari alternatif atau bagaimana cara menghilangkan jerawat, menghilangkan noda bekas jerawat, menghaluskan kulit, memperbaiki skin barrier, dan juga ini tuh juga berfungsi sebagai anti penuaan karena ada anti wrinkle-nya. Jadi bagi kalian yang seperti aku sudah umur 25 ke atas, jadi ini tuh investasi kulit yang bagus banget untuk dicoba sebagai pencegah penuaan dini. Nah, terima kasih telah melihat videoku. Kita ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih, dan kalau kalian memang ingin mengepoin Evershine ini, kalian bisa dapetin Evershine ini di Shopee. Di Shopee-nya Evershine Official. Evershine Official. Nah, selain itu, kalau kalian ingin tahu update-annya Evershine, kalian bisa. Oke, thank you for watching my video. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.